happy ko. Dapat raya, balik raya tahun tu. 2 tahun dah kami asyik beraya di kampung. Saya dapat balik beraya pada tahun ni adalah sangat gembira kerana dapat berjumpa dengan kedua ibu bapa dan juga adik-beradik yang telah lama tak dapat berjumpa, iaitu 2 tahun. Mungkin nampaknya raya tahun tu akan balik ke jauh di utara nun lah. So apa perasaan Yusufin bila dapat balik beraya? Insyaallah dipermudahkan urusan, saya akan balik dah dalam hujung bulan 4 ni, balik di perlantauan. Biasalah orang ni mangbau. Jadi beraya dengan keluarga kali tu akan menjadi lebih bermakna lah, sebab kita boleh berkumpul ramai-ramai dengan sanak saudara yang memang kita sebenarnya setiap tahun pun kita akan berkumpul bersama-sama. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Ya Allah, excitednya kami nak pulang ke kampung bah. Memandangkan kita tahun mari si dapat nak beraya sakan dengan family kita. Alhamdulillah, tahun tu kita diberi kebenaran untuk beraikan Aidilfitri bersama keluarga tercinta. Untuk yang memandu, pastikan kendaraan anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan balik kampung. Dan pastikan peralatan kecemasan seperti trying road sign, alat buka tayar, dan sediakan juga lampu suluh untuk kegunaan kecemasan. Dalam pada itu, pastikan juga anda yang memandu mendapat rehat dan tidur yang mencukupi. Dengan ini, kami mengucapkan salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh muslimin dan muslimat. So, tahun tu kami boleh beraya. Tapi ingat, SOP tetap SOP. Kita jaga kita. Pesanan kepada semua rakyat Malaysia bagi menyambut hari raya tahun ni, supaya kita tetap mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jangan lupa pakai mask dan juga jaga jugalah penjarakan. Pada-padalah dalam berbelanja, ingat-ingatlah sebab ekonomi pun mungkin asyik berapa baguslah lepas pandemik tu tadi. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Walaupun kita dikira bebas, tetapi jangan sesekali terleka kerana COVID-19 itu masih ada di sekeliling kita. Pesanan kami, jangan lupa menggunakan pelitup muka dan sanitize tangan anda. Kami mengambil kesempatan itu untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kosong-kosong. Ha, balik beraya. Mestilah happy kan? Siapa tak happy kalau balik beraya? Terutama kalau boleh balik kampung halamannya telah 2 tahun tak balik ni. Tapi walaupun kita boleh balik beraya, ingatlah kita ni masih lagi dalam fasa peralihan kepada endemik. Jadi pesanan saya, boleh balik beraya di kampung di mana-mana ni, tak kisahlah utara ke, selatan ke, timur ke, barat ke, jagalah diri anda, jagalah kesihatan anda dan pastikan anda semua selamat sampai ke kampung.